Asik benar menikmati kopi panas ditemani sang pacar. Lah kok datang Pak Polisi ya? Oh, ternyata mereka berdua ini pasangan kekasih yang melakukan penjambretan di sejumlah lokasi di jalan-jalan kota. Pantas saja dijemput Pak Polisi karena kamar hotel Prodeo sudah kosong mungkin ya pemirsa. Pelaku pasangan kekasih ini diciduk aparat Polres Singkawang, Kalimantan Barat di sebuah warung kopi. Salah satu aksi pelaku terekam kamera pengawas saat menjambret ponsel seorang wanita pengendara motor. Meski sempat terjatuh, pelaku berhasil kabur dengan barang rampasannya. Menurut petugas kepolisian, pelaku pria sudah 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Namun kali ini, pelaku mengajak kekasihnya untuk menjamret. Dan uang hasil penjualan barang-barang rampasannya dibelikan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 ponsel dan 1 tas wanita. Dia melakukan jamret ini sebanyak 15 kali di Singkawang. Di mana 9 diantaranya dia lakukan bersama dengan pasangannya. Dua tersangka dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara di atas 12 tahun.